Usai diperkenalkan manajemen Persib Bandung, Fabiano Beltrame langsung menjalani program latihan yang sudah disiapkan tim pelatih di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung hari Minggu. Fabiano direkrut manajemen untuk menambal kekosongan lini belakang Maung Bandung, sepeninggal Victor Igbonevo. Menurut pelatih Persib Bandung Miljan Radovic, Fabiano mempunyai kualitas yang baik sebagai pemimpin di lini belakang dan untuk pemain muda. Di pemain punya apa kualitas untuk be apa leader di belakang dan leader untuk pemain muda, mereka bisa belajar dari dia. Saya tadi kalau saya bicara sama Anda di sini, saya bicara bagus kalau pemain muda bisa belajar dari pemain experienced. Ex-pemain Madura United ini dikontrak dengan durasi 1 tahun. Fabiano Beltrame nantinya akan didaftarkan sebagai pemain lokal menunggu proses naturalisasinya selesai. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.